itulah sebenarnya konsep bisnes ini sebenarnya adalah potential. Tapi kita jangan fokus dengan jual pipit. Kan? Tapi buat rangkaian. Okey, rangkaian. Contoh mula dengan kita masa kita daftar. Dah hantar new, lepas tu yes, reply yes kan? Okey. Yeah. Yes nanti reply, lepas tu you dah mula dengan ranking FA. FA you akan dapat rebate 50% pengulang. Okey, itu untuk semua agent sama. Saya ada juga sama. Join mula-mula FA. Tak join sudah jadi 5 star lah dia. Kan? Semua mula dengan FA. Okey, FA 50%. Bermaksud kita beli prepaid yang kita nak beli ni dengan ikut kan, senarai yang ada kat sini. Sekarang, okey, semua produk yang ada di sini ikut margin yang sudah ditetap oleh Maimu. Okey, contoh macam Maxis Elot. Maxis Elot Maimu bagi 4% kan. Jadi bermaksud kalau kita beli Elot yang RM10, kita dapat berapa? Margin yang 4%. Tapi margin 4% untuk yang MA, kau dapat apa? 50%. Kau masuk dapat apa? 20%. Okey. Jadi kalau mula dengan MA memang dapat satu bonus saja. Itu bonus personal rebate yang 50%. Okey, setiap satu yang dihantar dibeli dapat 20%. Okey. Jadi kalau nak dapat lebih, mulalah kita kena bila kita punya rangkaian. Okey. Dan kita mula buka franchise kita. Okey. Cabang yang pertama sama masih MA, cabang kedua masih MA, tiga masih MA, sampai kalau kita dah ada 4 cabang direct. Okey. Cabang 4 direct ni tak ada kira, tak ada limit masa. Dalam sekali, dalam satu jam, dalam setahun kau nak dapat 4 pengguna. Jadi Maimu tak ada limit masa kita untuk capai 4. Okey. Jadi kalau dah capai 4, kita akan naik pangkat jadi apa? Mobile manager. Mobile manager kita akan dapat apa? 55% rebate. Okey, maksud kalau kita bawa kita dah ada 4. Jadi dah ada 4 kita dapat mobile manager dan kita dapat 55% rebate, maksud kita beli satu Nexus Elot kita akan dapat 22 sen. Ya. Lebih dah 2 sen kan. Okey, selain pada lebih kita beli 2 sen ni dan juga kita akan dapat satu bonus lagi dipanggil overriding. Bermaksud contoh A, lawan A. Dia masih mobile agent. Jadi bermaksud dia dapat 50% dan kita akan override setiap pembelian daripada A 5%. Bermaksud A keluar satu tempat, kita dapat 5%. A keluar lagi, kita dapat 5%. A beli lagi, dapat 5%. Okey, B. Kalau B sponsor satu, B satu, B dua. Okey, B adalah pakai apa? MA. Jadi bermaksud B beli satu tempat, kita dapat 5%. B1 pangkat apa? MA. Jadi B1 beli, kita dapat tak? Ha? Dapat? Dapat. Kita dapat juga 5% daripada B1 dia. Sebab B MA. Jadi B1 walaupun jauh lain B. Tapi sebab dia MA, dia MA. Jadi B tak dapat yang overriding pada B1. Sama dengan B2 MA. Kan? Kita pula yang dapat yang 5%. Walaupun B2 ni mungkin dah jauh dengan kita. Kan? Contoh D. D dapat 2 damai. D ni 1. D ni dapat 3. D dapat 1. D dapat 1. D dapat 2. D dapat 2. D dapat 3. Kan? Kalau macam ni. Tengok. Ini pakai apa? MA. Kan? Ini juga MA. Ini juga MA. Ini juga MA. Ini juga MA. Ini pun masih MA. Semua masih MA. Kan? Ini semua MA. Jadi pembelian daripada D, kita dapat tak? Dapat. Dapat 5%. Kan? Pembelian dari sini dapat? Dapat juga 5%. Mungkin ini dah jauh ni dekat Sabah kan. Malam-malam dia jalan dengan duit jatuh tiba-tiba kan. Okey, ini dekat Kelantan. Kan? Dia beli dapat tak? Kan? Dapat juga kita 5% kat sini. Jauh dia beli pun kita dapat. Sini, kat Kedah. Dia beli dapat? Dapat juga kat sini. Kan? 5%. Sini beli dapat 5%. Sini beli dapat 5%. Sini beli dapat 5%. Sini beli dapat 5%. Kalau nak lebih, bubble. Tambah lagi. Jadi, CM.
Kalau dah siap 60%. Jadi maksud kita kena tambah lagi 4 damai kita. 1, 2, 3, 4. Dah ada 8, jadi terus jadi siap. Okey. Jadi nak jadi siap, senang tak? Senang kan? Kan? Malam ni pun dah boleh jadi siap. Senang. Okey, tapi jangan setakat siap saja. Kat Maimuk dia tak ada limit direct nak sponsor. Okey? Dengan sponsor 8 nak siap lepas tu tidur. Kan? Tunggu duit jatuh. Tak ada duit jatuh pun. Kan? Sebab dia semua yang 8-8 semua singkat. Kan? Mana ada duit jatuh. Kan? Jadi, kalau dah siap, kan? Sama juga kalau kita dah siap, kita kena lantik orang bawah kita jadi siap. Lantik orang bawah kita jadi siap supaya mereka faham macam mana nak buat. Kan? Jangan sampai arahan SMS dia pun tak faham. Kan? Ada orang dia daftar 2 tahun, baki 11 masih ada. Ha, sebab apply dia tak bagi tahu pun macam mana nak pakai. Kan? Lala dia daftar. Kan? Daftar-daftar dia nak hantar SMS takut. Kan? Sebab dia tak faham. Dia ingat 11 itu adalah dalam top up dia. Namun orang mula-mula dia ingat 11 ni dalam top up dia. Kan? Dia lepas dia dah daftar, lepas-lepas dia check balance. Dia check balance dekat top up dia. Dia tak masuk pun. Kata ada RM10. Kan? Lala kata, dia mesti main tipu. Lala dia pun tidur. Sebab dia tak faham sebenarnya dia nak kena buat arahan, order, top up, bawa beli top up. Kan bawa masuk dalam. Kan? Dia ingat sebelah tu dalam. Kan? Buat. Seterusnya kalau kita nak dapat duit yang lebih. Sebenarnya, duit yang paling besar kat Maimuk adalah duit di mana? Okey, selain pada kalau kita dah CM, kita dapat overriding. Apa kata kalau downline kita pun dah CM? Kalau ini pun dah CM. Adakah kita dapat overriding? Kita pun CM, kan? Jadi kalau kita CM, dia pun CM. Jadi apa? Dah tak ada overriding. Sebab dia dah 60%, kita pun 60%. Jadi kosong, overriding. Kan? Jalan kita cinta sampai 7 je. Kan? Sampai bila dia pun tak akan CM. Kan? Sebab kalau dia dah CM, tak ada overriding lah. Kan? Jadi, apa yang kita dapat? Setelah kalau dia CM, kita pun CM, Maimuk akan ganti satu bonus dipanggil bonus CM Club. Bermaksud bonus CM Club adalah apabila kita dah CM dan downline kita ada yang satu cabang yang CM. Kalau kita belum CM, downline kita dah CM, sorry, kita pun tak dapat yang CM Club. Okey, jadi kena faham lah. Okey, yang penting kita dah CM dan ada satu cabang yang CM, kita baru entitled dipanggil junior CM. Kalau kita dah junior CM, bermaksud kita akan menikmati overriding kumpulan CM yang level pertama sebesar 5%. Okey? Boleh faham? Sebab ini sebenarnya kalau nak cerita dia punya pengiraan agak unik. Kalau nak faham betul-betul yang CM Club. Kadang-kadang saya dekat meeting dekat HQ pun saya nak cerita CM Club. Sebab you nak faham betul-betul susah. Kenapa dia punya pengiraan? Nah, seterusnya kalau kita dah ada dua cabang CM, sebenarnya ada senior CM. Okey, kalau ada 4 cabang CM, dah super. Okey, kalau ada 8 cabang CM, kita dah pun star CM. Kalau ada 12 cabang CM, kita dah 2 star. 16 cabang, dah pun 3 star. 20 cabang CM, dah 4 star. 24 cabang CM dan 5 star. Okay. Sebenarnya saya cerita sama 5 star je. Yang 6, 7, 8, 9 tak ada cerita. Sebab memang dah jauh lah. Okay. 5 star sebenarnya 4 star, 3 star, 2 star. Di pangkat yang ini, okay, ada dia punya syarat untuk menerima dipanggil leadership bonus. Okay. Leadership bonus dibayar sebulan sekali. Okey, yang bonus yang lain semua dibayar seminggu sekali.